kita akan bermain Minecraft dengan Edom. Furnitur untuk rumah kalian untuk mewah. Kok enggak ngembang guys? Kok ini guys? Guys, ngambang. Mantap. Semoga ibaknya sudah disip ya, geng. Tuh, lihat. Waduh, saya terbang, guys. Oke, sekarang kita akan ganti kamera dulu karena ini edonya sangat bagus untuk furnitur ya, bagus pokoknya lah. Ya, saya akan ganti kamera dulu. Okay. Kita akan sudah ganti kamera, waduh, ngelakuin kenapa dah. Oke, sekarang kita akan di pinggiran saja. Tapi ya deh, aduh lah, butuh amat. Waduh, banyak villager-villager bekerja ya guys. Dan saya jarang upload ya karena ya editnya itu lama. Dan sekarang kita akan reviewnya di sini. Pertama-tama buka inventory dan ini addon work di Minecraft 1.14 sampai 1.16, 1.15 beta juga bisa, 16 beta juga bisa ya guys. Ini sangat bagus, ada chip pincer anginnya. Dan itu addon keduanya nanti ya. Untuk cara pasangnya ya ya di akhir video ya guys. Sekarang kita akan kutembak kalau kagak subscribe. Ayo we subscribe. Nah ini nah ini ada Care with Wheels. Lalu ada TV, kursi, meja, sofa, komputer, ini kulkas, pas angin. Kita akan coba di rumahnya orang. Bro, nge-lag bro, mantap bro. Saya suka ngelag. Nah ini dia, bagus ya guys. Ya ini sangat bagus untuk furnitur. Dan ini ada kabinet. Ini ada kabinet juga ya guys, yang bagus untuk furnitur kalian. Ini bisa dibuka, mantap. Akan di luar dulu. Nah ini saya sudah di luar. Ini ada TV-nya, mantap memang. Wow, seperti ini TV-nya men, bagus ini men. Daratnya ada wifi. Waduh, ada wifi-nya guys, mantap, ada wifi-nya juga weh. Sekarang kita akan coba ini sofa. Mantap. Mantap-mantap, sofanya juga miring gitu. Dan di sini ada game set tuh. Nice, ada Minecraft. Ini ada CPU-nya, ini monitor, ini keyboard-nya. Dan saya akan coba ini. Ceiling fan. Ya di sini saja. Waduh, langsung muter. Waduh, ini ada animasinya. Dan di sini juga ada standing fan. Ya, untuk kipas angin gitu ya, guys. Ya, di sini ada kulkas. Wow, ini bisa dibuka. Mantap. Ini ada dining table untuk makan-makan gitu. Meja untuk makan, mantap memang. Waduh, itu botolnya, the gelasnya maksudnya. Waduh, ini ada meja, kursinya untuk duduk di sini. Mantap memang. Waduh, bagus ya guys, mantap.
Dan sekarang kita akan coba yang lainnya. Ya, seperti apa ya, geng? Ya, bookshelf. Atau ini apa ini? Ada small fan atau kipas angin kecil. Kita akan buang dulu. Ini kursinya bagus, guys. Putih. Mantap. Bisa ditutupin juga, men. Dan ini ada kipas angin. Waduh, bisa gerak juga, men. Mantap. Di sini ada screens. Buat apa ini? Oh, buat belajar. Waduh, di sini ada jamnya, guys. Mantap, 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 mantap. Dan ini ada rak buku, bookshelf. Wow, mantap, mantap, men, mantap. Oke. Oke, ini dan kita akan lanjut ke addon kedua untuk furnitur ya, guys. Oke, okay. Untuk addon kedua ini furnitur ya, guys. Yang namanya lens furnitur ya, guys. Lance ya. Dan sekarang kita akan reviewnya di sini karena ini sangat bagus. Ini waktu Minecraft 1.14, 1.15, 1.16 ya sampai sekarang ya, guys. Mantap. Dan ini ada gaming cave TV. Bukan yang ini TV-nya. Waduh. Ini ada laptop, lalu ada komputer, lalu kok enggak ada CPU-nya, geng? Waduh, nanti bisa meledak. Awok-awok. Ini ada microwave, couch. Apalagi ini ada kulkas lagi. Dan di sini ada pembuat kopi dan mana lagi, bingung saja. Toaster, pemanggang roti, dan kalian bisa menghiasi rumah-rumah kalian dengan ini. Waduh, ini kenapa dah? Dan saya akan coba di rumahnya orang. Di rumahnya orang, mantap memang. Dan kita akan coba di, waduh, ini laptopnya bagus ya, waduh, seperti aslinya. Tapi kok waduh tampilannya seperti Minecraft wallpapernya. Mereka pakai shader, agak tahu shader apaan tuh. Ini ada couch. Ya, duduk-duduk ini floating ya, guys, floating ya. Di sini ada fridge atau kulkas. Ini bisa dibuka, mantap. Ini ada coffee maker, kan bisa buat cangkirnya, buatnya dari sini ya, kira-kira loh. Agak lupa guys. Dan untuk cangkirnya kalian bisa buat saya lupa tempatnya di mana ya, guys. Kita akan cari. Nice, TL ya, guys. Lupa TL, betul tadi. Nah, ini sudah ada mic ya, guys. Bagi yang belum tahu mic itu apa, saya akan tatar meter-meter ini. Kalian butuh cocoa beans atau biji coklat dari pohon rinda, kalian adilan load cocoa, lalu kalian pencet. Nah, sudah, kalau keluar hijau-hijaunya gitu, kalian make coffee. Nice, ada animasinya, mantap men.
dia akan keluar. Mantap. Kita sudah punya kopi. Kopi. Tambah kecepatan berlari ya, game. Dan ini ada pemanggang roti. Kalian bisa buat roti roti besar, roti tawar gitu. Karena kalian tinggal roti dan sudah jadi. Saya sedang bisa di sini. Oh, ini bisa satu ini sebenarnya satu bisa. Yang tunggu kalian waduh dari mantap. Dapat ini mantap. Enak. Jadi ini ada pemanggang, kalian bisa manggang daging, hanya bisa manggang daging sapi saja ya geng. Dan saya akan toasted bread ini, lalu kalian microwave, ada suaranya, mantap. Oke, dan di sini sudah jadi daging dari microwave steak. Enak ini guys, enak. Di sini ada komputer. Ku tembak kalau kagak subscribe, ayo subscribe. Ya bagus nih. Waduh, jadi sudah. Lo. Bang. Ada gaming care. Tuh gaming gitu men. Dan ini agak ada kayak ada hantunya gitu men. Kalau kalian naikin gini, kalau kalian turun, nah ini gerak-gerak sendiri. Waduh, ada setan guys. Waduh. Dan di sini tempatnya gitu saja ya furniturnya. Seingat gua. Saya akan give telepon concern adakah? Rotat adanya. Saya akan give lalu happy lalu TL. Oh, gitu saja. Mantap. Saya akan di sini ada kulkasnya yang apa itu dah tapi kok nggak ada ya guys. Nah, tempatnya segini guys, dan untuk video kali ini jangan lupa di subscribe dan di like, jangan lupa di komen juga untuk ada kesalahan untuk addon ini, dan untuk cara pasangnya ada di akhir video guys. Oke, seperti biasanya guys. Oke, dan sekian untuk terima kasih dari Gilimas. Oke, see you next time. Bye. Cara pasang edon. Halo, dan ini adalah tutorialnya ya geng. Kalian tinggal pencet file manager kalian, lalu kalian ke addon Furni, dan ini di download ya geng addonnya. Kalau diuji browser kalian downloadnya ada di uji download ya. Kalau saya di Google downloadnya ya di download. Dan ini kalian cari yang namanya addon furniture nomor 1 ya geng. Ya ini addon furniture 1 umak furniture. Kalian pencet lalu kalian ekstrak di sini. Kalau sudah kalian pencet ini addon furniture, pencet lalu kalian pencet yang atas ini seperti biasanya ya geng. Pasangnya ya gitu. Lalu kalian buka dokumen lah tadi ya. Lalu kalian lainnya. Lalu kalian ke Minecraft. Dan kita akan tunggu. Kalau kalian tunggu ya masih import. Ini duplikat ya geng. Karena saya sudah punya ya. Ya karena buat review tadi ya geng. Ya kalian pasti bisa lah pokoknya. Ya apakah sudah ada umak furnitur? Nah ini sudah ya.
dan lalu saya akan ke addon satunya. Jadi duplikat ya tadi ya guys. Di HP kalian juga bisa. Tadi kesalahan kecil. Kalau kalian yang addon satunya, addon furniture 2, lens furni, kalian ekstrak di sini. Lalu kalian addon furniture 2. Lalu kalian pencet yang atas, lalu kalian dokumen, lalu kalian mini trap. Kalian tunggu saja. Ya, pastinya juga bisa. Mantap. Import dimulai. Kalian tunggu. Berhasil mengimport. Yeay. Dan kita akan pasang addon yang keduanya ya, geng. Yang RP ini ya, geng. Pencet. Lalu kalian dokumen. Lalu kalian ke lainnya. Lalu kalian mencret. Lalu kalian tunggu, nanti ya bisa-bisa sendiri. Ya, seperti biasanya, import dimulai. Nah, import berhasil. Yes, sekarang kita akan pakai emot. Waduh, mantap sekali, men. Aduh, saya tidak punya data ini. Waduh, ngemis data, guys. Oke, cukup segini saja untuk video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga. Untuk masalah addonnya, saya akan perbaiki ya, geng. Oke, see you next time. Bye-bye.